Halo semuanya, selamat datang kembali di Kotimo Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan part 3 dari Silver Change ya. Jadi terakhir kita sudah mendapatkan second key corridor ya. Second key corridor. Untuk berarti kunci buat lantai kedua ya, dari lampu-lampu ini. Oke, berarti sekarang kita mulai mencari ya. Di mana? Second floor corridor. Di mana ya? Kunci yang ada kunci yang ada kunci. Oke, ada hantu, ada hantu. Nggak ada. Apakah ini? Oke, kita masuk ke ruangan baru ya. Cukup mengerikan. Halo, anybody home? Kita mungkin langsung turun ke bawah aja. Halo, oke, ini pintu keluar ya. Pintu keluarnya dikunci ya. Oke, kita kemana ini sekarang? Di sini nggak ada jalan. Di sini nggak ada jalan juga. Anjir, injak apa itu tadi? Pasir ya. Kalau ke sini. Kenapa di sini horor-horor itu pasti selalu ada petir-petir ya? Oke, ini ruangan apa? Kenapa rumah ini sangat besar ya? Kenapa ya orang-orang zaman dulu tuh suka rumah besar-besar? Rumah besar-besar kan perawatannya sulit. Oke, ini bisa buat hide ya. Jadi kita ingat ya di ruangan ini kalau misalnya kita dikejar hantunya. Oke, kita belum bisa ke sini. Kenapa bunyi-bunyi reok ini ya? Mengerikan. Hah. Oke, ini ada lampu sendiri nyala. What the hell, man? Oke, kita mungkin cari-cari ada berkas. Ada story-nya lagi. Nggak ada ya. Di lantai paling bawah ini nggak ada apa-apa. Oke lah, kita naik ke lantai satunya ya. Oke, kita belum lihat yang ke sini ya. Kita cek dulu yang ke sini. Ya anjing! Apa itu masuk? Asu, asu. Oke, ini ada use the monocle untuk ke X. Monocle itu kayak kacamata kecil ya, satu ya. Oke, kita cari monocle di mana? Oke. Jadi ini kemungkinan besar ruangan keluar, ruangan anak-anak. Jadi nggak ada apa-apa ya. Kita naik lagi ke lantai satunya lagi. Ini tambah mendebarkan ya teman-teman. Kotimu ini senyum-senyum tadi. Dalam hati tegang ini. Degap, degup, degap, degup. Halo. Itu ada lampu, ini ada kanan. Kita yang ke lampu dulu aja. Please, jangan jump scare. Please. Jantung gua nggak kuat.
Halo, halo. Duh, gede sekali sih rumah ini. Oke, kita cari sesuatu ya di sini ya. Kita harus cari monokel deh. Kacamata kecil itu. Oke, nggak ada apa-apa ya di sini. Jadi ini kayaknya banyak ruangan-ruangan kosong. Oke, kita bisa hide di sini. Oke, inget-inget ya, ada hide di sini. Oke, aku penasaran sih kalau ditangkap hantunya kayak mana. Apakah kita langsung game over? Oke, ini ada apa lagi? Suara tapak kakinya ini loh yang bikin gak enak perut. Halo? Halo? Sepada. Halo? Ini kayak main-main game ini ya, apa? Silent Hill. Silent Hill itu lebih ke arah. Jadi Silent Hill itu lebih ke arah. Oke, kita lihat sini. Oke, kita sudah nggak ada apa-apa lagi di ruangan ini ya. Jadi Silent Hill itu kayak mirip-mirip Silent Hill ya. Tapi Silent Hill itu lebih ke arah ngeri. Ini apa ya? Ngeri. Ambience ya. Ini sama kayak game Devotion yang Gotti mau mainkan. Cuma Devotion itu jauh lebih ngeri. Kalau menurut Gotti mau dibanding yang ini. Kalau menurutku loh ya. Bukan maksudnya ini gak ngeri juga. Ini juga ngeri. Saran Gotti mau kalau kalian mau main. Mau main game horor. Awal-awal. Halo. Jangan main sendirian. Karena itu bisa bikin kalian perak pikiran. Oke, gak ada apa-apa. Oke, gak ada apa-apa semua ya. Halo? Oh, ini yang lantai 3 ya? Iya, lantai 3 buat naik sini. Oke, kita sudah punya jalan ya untuk naik lantai 3 ya. Sekarang cita kita harus kemana ini? Oke, ini yang ruangan musik yang pertama ya. Itu ruangan rahasia. Apa mungkin ada suatu di ruangan rahasia? Berapa apa di sini? Agak membingungkan ya game ini. Ya memang dia tempelnya genre horror survivor adventure. Gak ada apa-apa ya. Oke, kita harus kemana ya? Oke, kita harus kemana ya? Kita cari monokel, monokel. Monokel, monokel. Oke, ini monokel. Oh, ini apa yang? Ah, ini loh monokel ya, Tuhan. Oke, kita... Ya, anjir. Bisa, anjir.
Oke, terus kemana lurus? Ih, kok ngeri gini anjir. Ntar ya, ntar ya. Ambil nafas, ambil nafas. Oke, kita disuruh ke depan. Oke, kita punya Ouija board ya. Peter, help us. Who are you? Let me out of here. Peter, tolong saya. Kamu siapa? Bantuku keluar dari sini. Oke. Aku ayah kamu. Aku ingin kamu keluar. I don't remember that I had a father. I don't believe you. Dia tidak percaya dia punya ayah. Oh, dia ini nggak tahu dia punya orang tua. Kamu di sini karena kita. Kamu harus menghilangkan kutukan yang ada di sini. Nah, kita 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu kita membebaskan kamu dari rumah ini. Tapi sebagai gantinya kita yang terkutuk, kata ayahnya. Dan kita sudah terkutuk di sini 12 tahun dan tidak bisa lari. Jadi kamu yang harus melepaskan kita sekarang. Jiwaku ada di boneka ini. Kamu harus mencari semua part bonekanya. Part bonekaku. Gimana aku cara mencarinya di map? Oke, jadi seperti ini kita harus mencari part-partnya ini. Oke, berarti benar dia ini anaknya Harold. Harold mati masuk ke dalam sini. Oke, jadi sekarang kita harus kemana lagi? Oke, mapnya berubah. The map has changed. I think dari mana aku terus lihat on the door piece. Oke, kita harus mencarinya ya. Di mana? Tadi di lantai satu ada ya. Nyalakan lampu ya, anjir, mata saya gelap sekarang. Ya dulu. Halo. Oke, di sini ya. What you? Asuni. What the fuck, man? Fucker. Anjir, 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 anjir. Kita cari monokelnya lagi ya. Sebelum itu kita cek-cek dulu. Anjir, anjir, what the fuck. Kaget gua, anjir. Sudah gelap-gelap, kok tiba-tiba muncul lagi depan muka aku, anjir. Apa pagi menjadi malam karena medikasiku. Aku tidur terus dan hanya pada malam hari aku bisa bangun, punya kekuatan untuk bangun. Malam kemarin aku mendengar suara apa tapak kaki. Ada ketawa-ketawa di rumah ini. Aku berpikir apakah itu anak-anak sedang bermain-main. Anak-anakku sedang bermain, tapi ternyata mereka sedang tidur. Nah, di lantai dua aku melihat pembantuku Nang Tamsin, dan dia melihat aku seperti dia melihat hantu, dan dia langsung membawa aku ke ruangan lain, dan dia selanjutnya langsung memberikan aku pengobatan medikasi dan mengatakan aku tidak boleh keluar dari rumah. Aku marah sekali dan aku membuang pil itu. Kenapa aku harus
berada di ruangan ini terus, kenapa aku nggak bisa nggak bisa melihat anak-anakku? Aku cuma punya waktu sedikit, dan aku ini seorang ibu, bukan kamu, Tamsin, kamu bukan ibunya mereka. Oke. This woman must be my mother, but I don't remember anything from my childhood. Mungkin hantunya itu bukan istrinya, atau itu punya Tamsin ya? Oke, ini meja kerjanya si Harold ya. Oke, kita cari yang part ini lah. Oh, itu. Bentar-bentar ya. Gelap sekali jam. Takut juga ini. Di sini ya, tapi gimana? Oke, nggak melihat sesuatu di sini. Jadi kalau menurutku ya sekarang ya, kemungkinan besar sih hantunya itu bukan sisternya, apa bukan ibunya, tapi sis Nyonya Tamsin, apa pembantunya si Tamsin. Oke. Gue rasa nggak ada apa-apa ya di sini ya. Oke lah, kita coba ke ruangan yang lain dulu. Sini. Kita ke ruangan dulu aja ya. What the hell man? Game apa? What the fuck? Oke ya, aku nggak ngerti dapat di mana lagi. Oke, kita kembali lagi ya ke sini. Kita harus cari ya, mungkin ada dalam sini. Oke, kita kembali lagi aja. Aku nggak ngerti kemana lagi. Oke, ada sesuatu yang bisa kita cek. Iya, ini mengarahkan ke ruangan. Ini pasti bapaknya sih. Oh, ada ini bisa diinteraksi. Oh, ini yang tadi ya, yang kotak-kotak itu tadi ya. Coba aku timbul ke tingkat dulu ya. Tadi kayak mana bentuknya? Oke. Kok timbul nggak inget ya, tadi kayak mana ya. Kita cari atas lagi berarti tadi ya. Oke, kita kembali ke ruangan yang tadi dulu. Kiki. Oke, ini bentuknya. Oke, kita sudah kembali ke tempat yang tadi ya. Oke, ini bentuknya plus kanan kiri kanan. Tapi kan cuma ada 4-3 tadi, cuma ada 3. Kita cari yang lain dulu aja kali ya. Oke,
kita ke lantai 3 aja dulu ya. Kita cari part lain dulu aja yang kelamaan gitu. Oke, ke kanan ya. Oke, di sebelah kiri. Di mana tadi sebelah kiri? Di depan ya. Ambil nafas. Di depan sini katanya. Mana? Di depan sana. Permisi. Di ruangan ini katanya. Sini. Belum bisa. Gimana sih? Oke. Agak membingungkan ya. Tadi katanya disuruh ke depan sana. Oh, ini ruangan ini loh, anjir. Halo? Halo? Oke, kita bisa hide di sini. Gak ada masalah. Anjir, tiba-tiba ada suara hantu. Anjir, 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 anjir. Oke deh, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Tegang juga ya. Oke, kita sudah dapat part yang buat ini ya, buat buka yang lukisannya Harold yang di bawah itu ya. Nyata benar, nyata yang di lukisan di bawah itu cuma ada 3 ya. Kita butuh 4 dan kita sudah dapat ini ke 1. Kita tinggal buka kodenya di next part ya. Oke, ditunggu di video selanjutnya. See you.